Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam jedor. Oke, kembali lagi di CVA Headshopder. Kali ini kita akan mereview senapan pesanan dari Bos Daiman atau Rio Motor Alamanda. Ini di Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman Barat. Oke, pesanannya itu 3 unit kawan. Yang satu ini, yang dua itu, yang di bawah. Kita tes satu-satu. Masternya 2 dan Predator tabung 381. Oke, dan ini papernya menggunakan paper klasik, bahannya dari kayu mahoni, dan di sini sudah dilengkapi dengan safety trigger atau pengaman picu di bagian picunya. Tarikan menggunakan tarikan master sendiri, dan di bagian sini sudah ada setelan power. Setelan powernya ini tinggal putar ke kanan kalau mau keras, kalau mau irit tinggal putar ke kiri. Larasnya menggunakan laras baja, panjang laras 60 cm, alur 12 OD13. Dan di sini tabungnya menggunakan tabung stainless OD32. OD itu diameter luar tabung, kawan. Setelah tempat pengisian angin sudah terdapat di bagian depan senapan, di sini menggunakan mini coupler drat. Oke, dan di sini di bagian bawah senapan sudah ada manometer. Manometer ini fungsinya untuk melihat tekanan angin masih berapa. Oke, sekarang langsung lanjut kembali ke jarak tes kurang lebih 25-30 meter. Sasaran besi sebesar dua tangan orang dewasa, kurang lebihnya seperti itu. Oke, satu kali mantap. Oke, dua kali mantap, kawan. Oke, sudah cukup. Senapannya dinyatakan lulus tes dan barangnya seperti ini. Mantap sekali. Oke, sekarang kita tes yang selanjutnya, kawan. Yang monster lagi. Oke, ini ditaruh di bawah. Kita tes yang ini. Oke, sekarang langsung lanjut kembali ke jarak tes kurang lebih 25-30 meter. Sasaran besi sebesar jempol tangan orang dewasa, kurang lebihnya seperti itu. Oke, satu kali mantap. Oke, dua kali mantap. Oke, sudah cukup. Senapannya dinyatakan lulus tes dan barangnya seperti ini. Mantap sekali, kawan. Sekarang kita tes yang Predator 38. Oke, kita taruh bawah. Pesanannya 3 unit, kawan. Mantap sekali. Oke, spek-speknya yang ini tabungnya menggunakan tabung dural OD38, dan di sini sudah dilengkapi dengan safety trigger atau pengaman picu di bagian picunya. Cancel kongkang juga sudah ada, dan ini juga bisa dipasang magazine isi 14 crown.
Setelan power sudah ada di bagian dalam sini kawan, dalam power. Dan tabungnya ini menggunakan tabung Dural OD38. OD itu out diameter luar tabung kawan. Larasnya menggunakan laras baja panjang laras 60 cm alur 12 OD13. Dan di sini sudah terdapat manometer di bagian depannya ini kawan. Manometer ini fungsinya untuk melihat tekanan angin masih berapa. Tarikannya menggunakan tarikan seat lever. Mantap sekali. Dan di bagian depannya ini kanan senapan sudah ada tempat pengisian angin. Tempat pengisian anginnya menggunakan mini coupler. Oke, sekarang langsung lanjut kembali ke jarak tes kurang lebih 25 sampai 30 meter. Sasaran besi sebesar jempol tangan orang dewasa, kurang lebihnya seperti itu. Oke, satu kali mantap. Oke, dua kali mantap. Oke, sudah cukup. Senapannya dinyatakan lulus tes. Dan barangnya seperti ini. Mantap sekali kawan. Predator Tactical tabung OD38. Oke, pesanannya yaitu 3 unit. Yang satu ini Predator dan ini yang dua monster-monster kawan. Dan mantap sekali. Oke, sudah cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam